Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riri Channel. Maju mundur sing penting selamat. Apa kabar lur? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah lur, pada kesempatan video kali ini kita mau trip ya, mau jalan-jalan menggunakan bus apa ya kira-kira? Nah, nanti pasti tahu. Dan ini tuh sebenarnya bus pendatang baru, belum lama, kurang lebih baru sekitar 5 bulanan, dengan jurusan Jakarta Ponorogo. Warna biru, busnya sangatlah tinggi. Nah, tahu ya. Oke, ini dia busnya lur. Kita lagi nunggu dan sekarang kita berada di terminal Poris Tangerang ya lur. Tuh, posisi terminal kali ini sangat ramai. Di situ ada bus Gunung Harta SR3. Wih, ada Maju Lancar juga. Sono pariwisata itu mungkin bantuan. Dan di sini ada 27 Trans. Ini ada apa ini? OT Cipto. Wes mantap, ada Tunggal Dara, di sana ada Efisiensi dan yang lainnya. Ujung juga ada Garuda. Wes, absennya sudah, kita sambil nunggu busnya datang ya. Semoga cepat datang busnya. Nah itu lur, ternyata lur akhirnya datang juga ya busnya ya. Mantap sekali, itu yang kita tunggu-tunggu. Ah boys juga ternyata ini ya, bus Narendra. Mantap sekali. Awas. Ini dia busnya lur. Mantap ya. Wis, sangatlah gagah banget. Akhirnya bus yang akan kita buat trip datang juga. Ini lur, bus Narendra Ponorogo Jakarta Jet Bus 2 tanpa selendang ya ini ya, PT Narendra Trans Tungga Putra. Mantap sekali ini yang JB2 lur. Dan ada lagi unitnya yaitu yang JB3 sudah menggunakan selendang geprek ya. Mantap, peleknya aja pelek mahal lur, Alqua Alqua seperti itu ya kurang lebih ya. Dan di sini waduh, mundur di sini Pak, mundur Pak sopir. Hop, nah mantap sekali seperti ini ya lur. Wis kemajuan. Hop. Nah, boys ya, dia ada headlamp atau lampu kelabu lip RGB-nya. Ini enggak tahu kalau realnya, sepertinya kalau realnya enggak ada ya, ini hanya di game-nya aja. Yang jelas ini sangatlah boys, mantap sekali. Dan ini yang akan kita gunakan, kita naiki trip menuju ke Ponorogo ya. Kita yuk langsung saja berangkat. Ini angkatan pagi ya, ya enggak pagi banget, pokoknya kita go dari Jakarta. Kemana aja mas istirahatnya, ikuti aja terus. Yuk langsung saja kita masuk. Nah, kita di sini duduk atau pesen di seat yang rebahan ya lur. Ini yang paling top banget pokoknya seatnya yang di sini yang kita pesen. Nah, kita tunggu sebentar lagi sepertinya langsung berangkat. Jadi nggak lama-lama ya di terminal Porisnya. Mau kemana aja yuk kita ikuti aja kira-kira mampirnya ini kemana aja. Oh, jalan nih udah nih lor. Udah jalan ya. Waduh. Kita berangkat take off dari terminal Poris. Waktu di game menunjukkan jam 8.44 ya. Waduh, lalu lintas lumayan macet lur. Mantap sekali ya. Oke,
Awas, hati-hati, masih. Ini kita berangkat. Take off keluar dari terminal Koris. Ini Scania ya lor, sasis Scania K410IB. Mantap, sasis premium. Untuk kenyamanan weh, jangan diragukan. So, pasti nyaman banget. Awas. Lagi belok, wis mantap sekali lor. Scania tuh suaranya renyah banget ya lor, enak ya. Gorengan kali renyah. Oke, sip. Was. Seperti ini lor, posisi kita lagi trip menggunakan bus Narendra STD dengan duduk di bagian seat super eksekutif. Anjay, ngeri banget ya ini. Ngeri banget sumpah. Wih, di sana ada bus Budiman dan kawan-kawan. Rame ya bawahnya ya terminal ya. Kita nggak mampir lama, kita akan bergerak cepat. Begitu penumpang naik, langsung berangkat lagi. Nah, seperti ini lor ya. Wes tuh pemandangannya ya. Ada yang jualan tuh di sana ya. Mantap sekali. Itu ada Sudiro Tunggal Jaya. Wes, yuk kita coba keluar dulu ya. Nah, kita sedang berada di Terminal Kampung Rambutan seperti ini, lor. Kondisi Terminal Kampung Rambutan yang cukup ramai ya. Seperti ini dia ada ALS Budiman. Dan juga di sebelah sana ada Prima Jasa STC bus apa ini? Merdeka ya, bus Merdeka. Dan di yang sebelah sana juga masih banyak lagi. Oh, berangkat lagi Pak, siapa? Berangkat lagi yuk, kita berangkat lagi. Kita langsung muter sini, itu ada Beju SR3, ada bus Parwis ya, itu ada Mansion SR3. Awas, kita langsung belok sini. Aman gak ini? Saya nggak tahu. Semoga aja aman ya. Yang penting depan aman. Alhamdulillah lor, kita sekarang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan ya. Wih, sopirnya ini udah mulai barbar ini. Nyopirnya udah mulai barbar ini.
Sepertinya kita ini sudah mulai keluar dari Jakarta, Lur. Nih, ini tikungan ini kita menuju ke arah Bekasi ya. Tuh. Oke. Kita belok kanan karena kalau yang kiri ini lewati jembat layang MBZ itu khusus kendaraan pribadi atau kendaraan kecil ya. Kalau truk atau bus itu lewat bawah, nggak boleh lewat atas. Awas. Hati-hati Pak sopir, hati-hati. Siap. Masih di area sini, kita masih di sini ya, Lur. Nanti kita lihat keseruan kita di tol. Mantap, nanti kita akan duduk di depan nanti insya Allah ya. Jadi supaya tahu keseruan di tolnya tuh seperti apa. Wih, kenceng banget ini. Sepertinya lajunya sudah mulai kenceng ini Pak sopir ya. Dan ini kita mau isi solar dulu ya, DKM 19. Isi solar DKM 19 ya Lur. Depan ini kita sudah sampai di KM 19. Awas. Hai, sing. Top sekali. Wis. Maju dikit. Nah, kita isi solar dulu di sini ya, Lur. Di KM19. Wes, mantap ini. Coba kita up. Wow, 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 mantap ya. Seperti ini, Lur. Yuk, langsung saja kita berangkat lagi ya. Nah, lalu lintas ini kebanyakan truk ya sebelah kiri kita ya. Mungkin karena jam-jam segini jadi bus jarang sekali lewat, tapi kendaraan-kendaraan truk itu yang sering lewat ya. Terus lanjut masih siap. Nah, mulai beraksi. Tuh namanya supir bus ya. Anjay, enggak siang enggak malam selalu beraksi. Yang penting selalu hati-hati ya, Lur. Itu yang paling utama. Anjay, mantap sekali ya. Ini kita di bahu. Awas. Bahunya sempit ya, menyempit ya. Alhamdulillah, untung aja kita dapat kesempatan untuk pindah jalur dulu. Wes, mantap. ALS kita overtake dari bahu jalan. Ini mah full bahu jalan dan gear. Gimana nggak cepet ya kalau kayak gini ceritanya ya. Mantap sekali. Jos. Yuk kita masuk ke jalan yang benar. Masuk lagi jalan yang sih tahan. Tahan, awas. Masuk full kanan kita. Nah, kanan aja kosong, ngapain kita kiri? Nih, kanan kosong ya.
Ini baru seru ya ini ya. Seperti ini yang saya suka. Iya lur. Mantap sekali ini mah. Perjalanan kali ini. SDD. Bukan sembarang SDD ini ya. Libas semua. Narendra, kita trip menggunakan bus Narendra SDD JB2. Oh ya lur, ini kalau untuk mapnya, ini saya menggunakan map gabungan antara JIR, XCRR plus Jateng, dan kita berada di tempat JIR XCRR ya. Sebentar lagi kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek. No, udah Cikampek utama ya. Kita sampai di gerbang tol Cikampek utama. Awas. Awas. Op. Masuk. Dan nanti di sini kita mau ke RM Cikamurang ya. RM Cikamurang itu ya agak jauh sih dari sini ya. Lumayan agak jauh. Itu Avanza tadi. Kita sedikit spill ya perjalanan kita. Ini kayaknya kalau kayak gini malam itu seru ya. Sepertinya sih nanti insya Allah next time kita coba malam ya, supaya sensasi keseruannya tuh ada. Jadi kita menggunakan Scania, jadi enak lor, matic ini lor. Tulisannya palangnya hilang tuh, palang mau jurusan kemana-mananya. Asik seperti ini lalu. Kita kejar Avanza tadi ya. Nah itu dia. Kita ngebahu. Wih, banyak sekali ya truk muat pasir atau batu itu. Nih ada lagi. Mantap sekali. Wih, jual 300 bawa apa ini lor? Mantap. Nah di depan kita ini itu ada rest area ya, nggak tahu rest area KM berapa, pokoknya ada rest area ngono wewe simple. Tapi kita masih lurus karena kita ke Cikamurang ya, keluar tol. Awas, mantap sekali lor. Kita masuk kanan, coba belum kanan aja, jangan kiri terus. Terkadang juga mengerikan ya, bahaya juga kalau kita terlalu belum kiri. Wes barbar. Ternyata barbar juga ini bawa SDD. Ini mod EP3 edit SDD ini oleh Mas Patu Ajis ya. Mantap. Kan keren. Nah, cakep. Oh, ada perbaikan jalan. Kita duluan.
ada perbaikan jalan, Lur. Langsung swas. Gak lama lagi kita masuk ke rumah makannya lah. Kurang tahu juga sih saya rumah makannya di mana. Yang jelas kita di video ini kita mampir ke rumah makan gitu aja lah ya. Gak apa-apa ya Lur, sorry Lur, ini maaf banget kalau misalkan gak seperti realnya. Di lajur sebelah kiri Lur. Wih, jalur kanan termasuk rame ya Lur ya. Cuman kebanyakan itu truk, mobil box gitu. Awas, wih, bukan awas lagi Mas. Emang udah ngelewatin, udah nginjek jalan jeleknya. Nah, di depan kita itu ada rest area ya. Mantap sekali. Kalau jam siang seperti ini jarang ada bus Lur. Ini rest area kita. Blong yuk, blong yuk. Kita blong kiri. Widih, tanjakan ini blong kiri ini kita ini. Tanjakan ini blong kiri ini. Awas, aman. Aman ya, alhamdulillah. Gak jadi, gak jadi. Mantap, sip. Wile, official blogspot. Guys, jalannya jelek. Enggak engah tadi. Tapi untung suspensinya top Marco top Lur. Jadi tetap enak aja gitu ya. Awas, ada Prima Jasa sebelah kanan kita. Dan ada Sinar Jaya juga. Anjay, angkot. Mas angkot. Jika murah, kertas jati, Cirebon. Kita masuk kiri. Awas. Hati-hati, masih siap. Wish. Saldo cukup, siap, tenang aja. Pasti cukup ini, tenang. Kita ke kiri ya, di depannya. Nah, gini kan cakep. Yuk, jalan lagi. Kiri udah dibolehin jalan. Nah, sip.
Wih, ini ada apa itu? Halo Mas Bro. Awas. Kita masih lurus, kita yang ujung ya. Sini. Oh, maju lagi. Maju lagi ternyata lor. Nih. RM Dian Sari. Maju lagi. Nah, ini apa sih namanya? Rumah makan si Galang Jaya nih. Ada ini ya. Kita sampingnya Dede. Nah, sip. Oh, enak banget ya nikungnya ya. Top Marco top boy. Yuk kita keluar yuk keluar. Nah sip lur, alhamdulillah kita sampai di rumah makan Singgalang Jaya Cikamurang Indramayu ya. Dan videonya cukup sampai di sini ya sedulur. Semoga kita semua sehat selalu, diberi rezeki yang berlimpah. Oke lur, sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Seperti inilah saya belajar menggunakan ala-ala trip. Nah, kelap-kelip lampunya warna hijau. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.